Saya bawa radar ini. Kalau perlu bantuan, tinggal pencet aja. Bus. Nongol. Halo, teman-teman. Saya lagi di atas nih, bro. Dengan ketinggian di atas 5 meter. Naik di pohon sentigi. Ini saya goyang-goyang ya. Di pohon sentigi. Lumayan tinggi sekali. Tanam liar. Ini batangnya, waduh, trubusnya kegorek, gede, lebih besar dari jempol ya. Yang ini lebih gede lagi nih. Video kali ini saya akan melakukan cangkok ya teman-teman ya. Minggu kemarin ini saya melakukan tuas. Apa? Oh, kerat ya. Ya, pokoknya gitu deh. Kerat. Dikerat dulu, lalu dikerik sampai kering. Dibiarkan seminggu. Nah, sekarang saya akan membungkus ya teman-teman ya. Ini bahan-bahan yang saya pakai. Ini ada mos. Mos basah. Sama plastik pembungkus ya. Dan cutter. Pakai potong. Potong. Jangan lupa bawa tali. Karena di atas nggak bawa tali, nggak bisa ikat ya. Oke, seperti apa nanti prosesnya? Ayo kita simak. Teman-teman, lanjut. Pertama-tama kita ambil mosnya. Ini mos yang sudah direndam air ya. Kita rendam dulu, jangan sampai kering. Baru kita balut. Balutnya yang di atas. Jangan semua dibalut. Ya teman-teman ya. Sini. Dibiarkan, jangan dibalut. Kalau ini dibalut seperti ini ya, dibalut semua. Jadi akarnya semua tumbuh dari atas dan bawah. Kita perlukan akar yang di atas saja. Nah, seperti ini. Kita balut yang di atas. Yang di bawah kita biarkan. Seperti ini. Kita ambil lagi dikit. Karena ini batangnya lumayan besar, kita memerlukan mos yang banyak ya. Kalau yang kecil-kecil gini sih gampang ini. Mosnya sedikit, biar cepat tumbuh dia. Oke, kita ambil lagi sedikit. Ini saya bawa banyak sekali. Baru kita bungkus. Pakai plastik. Nah, kenapa harus dibungkus pakai plastik? Supaya mosnya tetap lembab. Sama sekali tidak ada yang udara yang keluar ya, teman-teman ya. Agar dia tetap lembab. Tidak perlu kita siram tiap hari karena kita bungkus dia akan lembab dengan sendirinya. Kena sinar aja dia lembab nanti. Lalu kita ikat. Kita ikat dari bawah dulu biar nggak melorot dia. Ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita ikat yang di atas. Saya bawa radar ini. Kalau perlu bantuan tinggal
pencet aja. Woi, bantuan gitu. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Tunggu perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa.